Saudara bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Pertemuan berlangsung tertutup itu dalam suasana yang santai. Setibanya di kediaman Gusmus, saudara, Ganjar menggelar pertemuan sekitar 1 jam di dalam rumah. Ganjar mengatakan kedatangannya ke kediaman Gusmus hanya untuk melakukan silaturahmi. Selama pertemuan, Ganjar mengaku hanya berdiskusi persoalan ringan termasuk situasi politik saat ini. Saya masa jabatan mau pamit, ya ternyata waktunya nggak cukup. Dulu beliau umroh, saya pikir waktunya juga akan bareng. Saya menyusul juga selesai, nggak ketemu juga. Lalu dititipkan salam sama keponakannya, disampaikan kepada saya. Nah, baru hari ini ada jadwalnya ya, sasuan hari. Alhamdulillah bisa bertemu. Yang dibahas, Pak, situasi terkini yang dibahas. Ya, pertemuan kemarin di sini. Ada kegelisahan kaum intelektual, agamawan, gitu ya. Yang kemarin acara di sini, ya semacam itu lah. Pesan dari apa? Pesan atau pesan-pesan, Pak? Kenapa? Pesan Gusmus, Pak. Ya kita hanya diskusi saja sih. Jadi itu aja.